I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back. Bayangno, enggak oleh sing api-api turun. Nikmati, syukuri saja. Di Indonesia saja nikah berapa juta sambatan. Di sini bayangkan mau nikah aja harus nyewan di tempat seperti ini karena rumahnya kecil dulu. Kita itu masih kaya ya, punya tanah agak lebar. Tanah di sini aja. Oh, rame nih. Ini bantu nenek-nenek ya yang lagi buta. Nganterin ke toilet. Ini setempatnya bagus banget. Tuh gede. Bunyinya keraja-keraja. Wah, toiletnya bagus banget ya. Masih tetap di tempat kesukaannya. Hangcek, yes si, yes, ya pemirsa, kuntul. Ini mbaknya sering apa itu lihat YouTube saya tadi mungkin. Saya itu mau upload video ini yang pas waktu pernikahan seluruhnya ya. Tapi sayangnya takutnya kena privasi itu. Ternyata mbaknya majikannya itu kenal. Ini saudaranya mbak saya sendiri. Majikannya kenal. Lihat video saya juga. Tapi ini aku tadi mau upload sungkan ya. Jadi thank you yang udah nonton, cuma sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joyce dari Aiko. Ngomong-ngomong masalah pernikahan dulu. Selalu ditanyain, "Mbak, kapan menikah, kapan nikah?" Kuntul. Kenapa sampai sekarang saya itu enggak nikah-nikah? Weh. Umur sudah tua. Banyak sekali ya alasan-alasan kenapa orang itu enggak mau nikah. Bukan enggak mau, belum nikah di umur-umur yang sudah matang seperti saya. Umpamane sawo saya ini sudah matang, Rek. Ya mikir-mikir dulu, Rek, ya. Enggak mau nikah, masalahnya itu saya mau nikah itu nikahnya sama siapa? Dulu saya sempat ditanyain sama teman sekolah SD saya dulu pas waktu saya ketemu di rumah ini. Apa daerah Lawang sana. Kapan kamu nikah? Kamu belum nikah kan? Saya bilang belum kayak gitu. Lagian siapa yang mau sama kamu lihat? Muka kamu katanya kayak gitu, ya Allah. Jangan lihat muka saya, lihat hati saya dong. Kita juga ada orang yang mau sama saya, ya Allah, aku melas dari situ, saya minder dulu. Tenang dulu, ya. Orang yang mau nikah itu gak harus cantik, gak harus ganteng, ya. Siapapun itu berhak menikah. Jaduk ngono lah, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng itu sudah menikah semua lah. Tinggal elek-elek seperti saya ini gak bisa nikah. Kita semua sebelum dilahirkan sudah ada jodohnya kok, repot, ya. Doakan saja. Ngono lho. Ya Allah. Kenapa saya enggak nikah-nikah ini dikarenakan gimana nih mikir. Saya itu punya goal. Saya itu pengin banget itu suatu saat insyaallah
kalau rezeki saya tetap ngalir kayak gini ya, pengen naikkan haji mak saya, bapak saya, sekeluarga kayak gitu. Betapa indahnya. Itu cuma impian saja. Kalau saya sih impian saya itu yang penting mak saya kecukupan dulu kayak gitu. Takutnya ntar kalau setelah kita nikah mak ada apa-apa minta bantuan, sungkan minta sama anak rek. Iya. Orang yang sudah nikah itu biasanya itu bukannya malah lebih mudah hidupnya. Memang banyak orang yang katanya nikah aja dulu lah, rezeki pasti datang lah, atau barokah dan bengek kayak gitu ya. Ya belum tentu, kalau kita jodohnya pas baik ya alhamdulillah Deni. Kan kita hidup di dunia ini banyak sekali cobaan. Semakin kita levelnya ke atas, semakin kita itu cobaannya gede kayak gitu ya kan. Dan saya masih belum sanggup face apa lah ngarani, menghadapi dulu. Menghadapi cobaan yang seperti itu, saya lebih fokus kerja dulu, ke orang tua saja dulu kayak gitu loh. Kalau masalah pernikahan entar suatu saat pasti ada jodohnya, saya percaya itu. Loh, Pak, jodoh harus dicari, enggak menang aja enggak dapat. Ya siapa tahu saya menang-menang dapat. Ya, suatu saat kalau saya mau, lah wong saya masih belum mau cari kok elnya apa sih? Orang saya yang menjalani hidupnya, kami yang repot. Ya. Doakan saja, mboten loh. Siapapun pengen nikah, siapapun pengen, siapa yang gak mau nikah, kayak gitu kan. Tapi setelah nikah itu, yang harus kalian pikirkan, jangan nikah-nikahnya saja. Bagi adik-adiknya yang masih muda-mudi, mumpung masih muda, kalau yang masih belajar, fokus belajar aja buat masa depan. Ya, yang sudah kerja, fokus kerja dulu buat masa depan, buat emaknya. Tutup nih, kamu itu nyenangkan orang tua, baru kamu nikah. Kamu ada anak yang sudah habis apa itu lulus SMA atau lulus sekolah wis meteng dhisik, kan kasihan orang tua. Orang tua tak akan pernah mengharapkan bahwa anaknya bakalan memberikan imbal balik, enggak. Cuma kalau anaknya sudah mapan terus kemudian anaknya menikah, alangkah bahagianya orang tua kayak gitu. Orang makan aja, jajan aja masih minta orang tua kok suruh nikah. Apa mau menikah itu enggak baik. Ya, bagi adik-adik yang sudah kerja, tetap semangat cari masa depan baru nikah. Enggak usah pacaran-pacaran, wis langsung nikah kayak gitu, geng. Iya, kayak gitu orang tua bahagia, bangga sama anaknya. Enggak terus kemudian meteng nganggur, terus kemudian habis nikah tambah gak karu-karuan setelah nikah, kayak kemudian yang menghamili misalnya, terus kemudian pacari atau bujunya itu masih apa usia belia, terus kemudian masih suka seneng-seneng, terus main sana sini, pikirannya masih kecil, duwe anak beli meler-meler, terus baru nafkah aja belum punya karena belum bekerja, ada sumpek ya. Kalau bisa buat adik-adiknya ya, sekolah, yang sekolah ditemenin sekolah, jangan disambi pacaran. Terus yang mau kerja, kerja aja dulu sampai setelah menyenangkan nanti orang tua, kemudian nikah. Kalau ketemu jodohnya pasti nikah. Pacaran kalau gitu, pacaran sampai 5 tahun nikahnya sama si dia, bukan sama kamu lah, repot lah. Tua ngabisin duit, ngabisin waktu ya. Kadang-kadang kayak gitu, orang tua pun bahkan terlupakan gara-gara gendaan. Ya, lulus sekolah, kerja, senangkan orang tua, bikin sesuatu yang buat masa depan, kemudian baru nikah. Just. Ya, jangan nikah dulu baru bekerja, ngawur, kasihan istrimu. Ya enggak moro-moro anu meteng. Kalau setelah meteng piye terusan dulu? Anakmu bapakannya apa? Ya. Ya pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar rumah kayak gembel. Tiba-tiba mbahku ngajak di tempat apa itu, tempat perkumpulan dia tamajo itu, di daerah Samsuipo, naik taksi, naik bis lu bisa, mbahku ini jangan memang bos ya. Tapi saya belajar banyak lah tentang buat mbahku, kalau jalan terlalu ribet kayak gitu naik taksi aja. Kata mbahku jangan eman-eman, good lah. Suruh aku di situ sete makan bareng di restoran, gila liatin pakanku gembel di rumah tadi jemput di apa itu restoran apa itu di gereja ya, pakai pakan rumah tuh
repot mbahku iki lho entang ganteng ya. Mbah sing ganteng. Lah iya Alena, dadah, saya dadah. Alena.